Prabowo membalas sindiran Anies yang sebut, kalau ada gagasan, tidak perlu berjoget. Menurutnya, ia selama ini sudah mengutarakan gagasan kepada masyarakat. Namun ia bertanya apakah gagasan diselingi dengan joget diperbolehkan atau tidak. Respons Prabowo itu diucapnya saat ia berada di Jakarta Theater, Jumat 8 Desember malam. Prabowo meminta pihak yang mengkritik pelajari gagasan yang disampaikan ke masyarakat. Sebaliknya, kata Prabowo, jangan hanya sekadar berkomentar tanpa dasar. Akan tetapi, Prabowo enggan merasa tersindir terkait pernyataan Anies tersebut. Ketum Gerindra itu pun kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.